Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke Wonosobo, Jawa Tengah. Ada Ronaldo di sana yang akan menggambarkan bagaimana jalannya kampanye Ganjar Pranowo di Wonosobo. Silakan, Ronaldo. Ya, Noveni, ya, pada hari ini memang paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan sejumlah kunjungan di beberapa tempat. Tadi pagi Ganjar Pranowo ini melakukan kunjungan di desa wisata, tepatnya di Pasar Sumbandang yang terletak di Kecamatan Kretel. Nah, setelah itu Ganjar Pranowo lakukan kunjungan ke Pasar Induk Kabupaten Wonosobo, dan di sana Ganjar Pranowo disambut antusias oleh para pedagang. Para pedagang ini mengeluhkan kenaikan harga, terutama jelang hari besar dan saat akhir tahun. Beberapa yang disoroti oleh Ganjar Pranowo yakni terkait infrastruktur pasar yang harus dibenahi. Selain itu, setelah dari Pasar Induk, Ganjar Pranowo juga diundang oleh warga untuk menikmati durian dari khas Wonosobo yang terletak di Desa Wilayu. Ganjar Pranowo juga berharap Desa Wilayu ini menjadi salah satu sentra durian untuk meningkatkan para ekonomi para warga. Seperti itu. Demikian, Noven. Baik, terima kasih Ronaldo atas laporan Anda.